Kita jumpa kembali dengan aku ya. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya. Di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Di sini saya akan buka pesona kartu Aries nih. Minggu-minggu ini gimana nih? Minggu-minggu ini pesona kartu Aries. Semoga baik dan selalu yang terbaik ya. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat. Aries ternyata mendapatkan joker hitam nih. Mungkin ada keraguan-raguan nih di Aries ya untuk minggu-minggu ini harus bagaimana nih. Tapi keraguan-raguan itu sebenarnya bisa diatasi ya. Keraguan-raguan itu atasi dengan keyakinan. Yakin, positive thinking, optimis bahwa yang kita kunjungi, bahwa yang kita cintai, bahwa yang kita rindui, bahwa yang kita tolong itu sebenarnya baik kepada zodiak Aries. Jadi cara menolak bimbang itu dengan yakin. Tapi bukan sombong yakin di sini, yakin. Dibiasakan, jadi mesti dibiasakan yakin. Kita coba lagi. Nah, tuh kalau dengan yakin nanti keajaiban akan datang. Keajaiban akan datang ya. Mendapat kekuatan. Dan Aries ini punya pengikut. Tapi Aries biasa saja, punya pengikut juga acuh tak acuh. Tapi ketika dia mengikuti, ya dia hormati. Aries selalu menghormati. Oke, kita buka lagi ya. Di sini juga Aries memiliki kewibawaan nih di hadapan pengikutnya. Ada kewibawaan. Nah, untuk mencari harta dan uang itu perlu intuisi, perlu kelembutan zodiak Aries ya. Perlu penerimaan, pasrah, mengalir dengan jalannya alam. Pasrah mengalir dengan jalannya alam, maka berhasil ya di situ. Bahkan di balik kesuksesan pengikutnya itu ada zodiak Aries. Di balik kesuksesan pengikutnya, di balik kesuksesan muridnya, di balik kesuksesan bawahannya. Kalau dibagi atas bawah ya, di balik kesuksesan anak buahnya. Kalau diumpamakan dibalik kesuksesan temannya atau dibalik kesuksesan pacarnya, itu ada zodiak Aries.
Kita coba lagi nih, baru 3 kartu ya, 3 kartu. Tiga kartu yang baik, tetap fokus, hati sehat. Nah, ada yang mencintai Aries, ini mengikuti Aries, ada yang mencintai, tapi seorang yang berada juga nih, ada yang suka ke zodiak Aries, seorang yang memiliki kemampuan dan juga memiliki pengikut juga. Jadi ada yang suka ke zodiak Aries, memiliki kemampuan, memiliki pengikut juga nih, begitu. Setulus hati mencintainya, setulus hati, tidak memandang harta, tidak memandang kedudukan, dan dia seorang yang berwibawa di antara teman-temannya yang mencintai itu ya. Percaya enggak? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ini tuh orang yang mencintai Aries ya. Mantap, mantap. Nah, yang mencintai itu memiliki dilema juga, ada dilema dan memiliki dunia, maksudnya dia punya apa tuh namanya, dia punya seperti harta begitu ya, punya ya, punya baik itu ya. Tapi dia tuh dilema. Bagus, kartu yang baik ya. Dan dua ini untuk bulan juga, bulan ya. Dia tuh orang yang lembut, berarti orang yang lembut, orang yang penuh kasih dan keibuan juga. Kalau cewek itu keibuan. Kalau cowok juga mungkin ada bersifat feminim hatinya ya, maksudnya hatinya ya penuh apa tuh, pandai mengasuh ya, begitu kayaknya. Lembut begitu maksudnya ya, bukan lelaki tidak lembut, lelaki juga banyak kok yang lembut, banyak ya, maksudnya ya, ya begitulah, penuh perasaan gitu intinya, maksudnya 4, 5 ya, 5 kartu nih, baru 5 kartu kita buka lagi. Nah, Aries bimbang untuk memilih dia kayaknya nih. Bimbang dan ragu. Kenapa? Padahal dia dunia punya juga, dia cinta sepenuh hati. Mungkin Aries bimbang, takut tidak bisa membahagiakannya. Sepertinya begitu ya. Takut tidak bisa membahagiakannya mungkin. Nah, di sini Aries harus yakin ya. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, rezeki itu ya, dan kita berusaha maksimal, semaksimal mungkin untuk bisa membahagiakan pasangan ya, begitu zodiak Aries. Oke,
tetap fokus satu kartu lagi. Tuh, keajaibannya datang. Keajaibannya datang. Seorang yang memiliki kemampuan kemenangan, nah bakal menang nih, bakal dapat keajaibannya. Oke, zodiak Aries begitu ya. Semoga sehat selalu untuk zodiak Aries.